lapor perwakilan Korprapot. Siap. Polres Samarinda yang diusulkan untuk periode 1 Juli 2019 sebanyak 73 orang dan disetujui oleh Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur 71 orang. Di antaranya Bripka ke Aibda 16 orang, Brikpol ke Bripka 39 orang, Briptu ke Brikpol 5 orang, Bripda ke Briptu 10 orang. Penata muda ke penata muda tingkat 1 orang. Dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ini akan lebih memacu semangat kerja saudara-saudara sekalian dalam mengabdikan diri selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional, modern dan terpercaya. Para peserta upacara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kenaikan pangkat bukanlah merupakan hadiah yang diberikan begitu saja, namun merupakan hasil kerja keras dan jerih payah yang telah saudara-saudara tunjukkan selama ini dalam mengemban tugas dan pengabdian saudara di lingkungan kesatuan masing-masing tanpa tercela. Sebagai pimpinan Polresta Samarinda dan pimpinan dari Satgabungan Polda Kalimantan Timur (BKTD) mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat para perwira. Bintara Polres Samarinda hendaknya saudara bersyukur karena apa yang telah saudara-saudara raih saat ini semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Semoga dengan dalam pangkat yang baru ini, saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan kewajiban saudara dengan sebaik-baiknya. Karena kenaikan pangkat ini juga membawa kebahagiaan bagi keluarga saudara.